Pemirsa, pemberlakuan satu jalur atau one way di ruas tol Trans Jawa membuat jalur arteri dipadati ribuan kendaraan. Jalur Pantura Cirebon dan Karawang Jawa Barat dipenuhi bus maupun mobil pribadi yang akan menuju ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dampak pemberlakuan one way di ruas tol Trans Jawa, ribuan kendaraan yang hendak menuju ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur memadati jalur arteri. Di jalur Pleret Cirebon, kendaraan hanya bisa berjalan pelan akibat kemacetan yang terjadi di sekitar Pasar Mundu. Antrean kendaraan mengular hingga 2 km. Banyaknya mobil angkutan kota yang berhenti sembarangan membuat arus lalu lintas semakin tersendat. Kepadatan kendaraan juga terasa di jalur arteri Karawang, Jawa Barat. Sejak Sabtu dini hari, kendaraan mulai memadati jalur arteri Karawang, menghindari pemberlakuan sistem one way di jalur tol Trans Jawa. Kendaraan hanya bisa berjalan 20 hingga 40 km per jam. Mengantisipasi kemacetan, Polres Karawang memberlakukan rekayasa arus lalu lintas. Di antaranya mengalihkan kendaraan yang hendak menuju ke Karawang Kota ke Jalan Lingkar Tanjung Pura, Cikalong, dan kemudian ke jalur Pantura. Dari Karawang dan Cirebon, Jawa Barat, kontributor iNews melaporkan.